Hai guys, balik lagi ke vlog kita hari ini. Ini hari pertama untuk vlog ya sih sebenarnya, karena kita hari ini cuma ini doang aktivitasnya, habis itu mau tidur lagi. Besok kita baru aja kalian deh jalan-jalan, kita buka Redo Nubis. Tapi hari ini main eventnya adalah BTS meal dari McDonald's, karena kita semua fansnya BTS. Jadi tadi kita langsung ke McDonald's ya Bebe. Dan ternyata BTS ini mealnya gue lumayan kaget, gue kira banyak, ternyata cuma isinya kentang paketnya sama McNuggets. Brandingannya nggak even ada BTS, iya, atau apapun ada. Sama sekali. Jadi yang paling spesial adalah sebenarnya sausnya. Jadi mereka mengeluarkan saus spesial ya, Cajun dan juga sweet chili. Ada bahasa Koreanya. Iya, ini kita memang lumayan ini sih, army banget lah pokoknya lah. Gua jagoannya RM, dia jagoannya Suga. Tapi yang pasti harganya ini $8.59, jadi lebih mahal daripada meal biasa ya. Itu berapa ya? Menurut gue sih agak weird mereka jualannya sausnya, tapi pinter juga karena kalau BTS semua army-nya sih ya pasti beli biasa lah. Iya pasti beli, apalagi McD ya, iya, kan. Apalagi penasaran rasanya kayak apa. Gue penasaran sih rasa yang Cajun. Baca bener gak sih Cajun? Bener lah ya. Jadi agenda, oh my gosh, that's so sweet. That's so sweet. Agenda hari ini adalah untuk nge-review makanan ini, yeah, aja sih, karena, yeah, kayaknya di Indo masih lama keluarnya. Iya, yeah. Juni kali. Di Indo mungkin Juni kali. Gua enggak tahu deh. Pokoknya untungnya lah, kok lu udah makan duluan? Gua kayak Jun. Rasanya kayak apa ini? Jadi sausnya. Aku coba gua juga ya. Aku berarti, yeah, ke coba. Sorry, gua enggak ada zoom shot nanti, tapi ini sausnya dalamnya kayak kuning gini sih. Kayak spicy mayo, yeah, gitu. Iya, spicy mayo sih kayaknya, benar-benar. Kayak spicy meal banget. Tapi ada mustardnya. Iya ada mustardnya, emang kenyal. Chicken nugget tuh selalu. Chicken nugget sih gak bersalah sih. Alright. Gue sebenernya gak gitu suka pedas. Tapi gue penasaran sama sweet chili. Mungkin yang sweet chili mungkin lebih enak nih. Ya, ya. Ini si Cajun. Ini ya kayak spicy meal. Gue udah lumayan berani lah sekarang makan pedas. Dulu mah takut. Ini spicy meal banget. Oh, pedas banget. Kayak good. It's supposedly, yeah, semestinya tuh ini tuh di-inspired sama Korea. Karena BTS, yeah, as you know, is a Korean brand. So the sauces tuh sebenarnya tuh yang available hanya di Korea loh. Ini enak loh. Yang sweet chili actually ini sausnya kayak saus gultong chicken. Anjir. Sampai jatuh deh makannya. Maaf. Tapi yang sweet chili enak kok. Gua lebih suka, gua lebih suka yang sweet chili sih daripada yang Cajun sih. Gua harus ngomong aja sih, tapi gila ya. Dia nugget tuh. Nugget tuh emang ga ada obat sih. Gua ga begitu suka makan fast food. Ini di dalam satu bulan mungkin jatahnya cuma sekali ya. Kayak terakhir-kali Shake Shack tuh udah. Iya, Shake Shack udah lama sih. Iya, Shake Shack udah lama sih. Tapi kalau kalian tadi Jakarta udah keluar yang BTS ini, get the sweet chili one. Gue rekomendasiin yang itu sih. I think that one is better. Atau enggak cari teman? Lu coba yang Cajun. Cobain dua-duanya. Iya. Yeah. Bonus kalau sukanya yang mana? Yeah. Yang beda. Nah, kayak kalau lidahnya orang Indonesia kan lu suka yang sweet chili. Jelek banget gue tadi. Gak apa-apa lah. Natural. So guys, kita makan dulu kalau gitu guys, sampai bertemu di hari esok. See you guys tomorrow. What's up guys? Wah, akhirnya kembali nge-vlog lagi bersama gue dan juga yeah, ini dia. Kita tadi ada sedikit di depan, itu video udah dari minggu lalu sih sebenarnya, kita makan McDonald's-nya si BTS ya. Tapi kita emang sekarang ini kalau ini kita lagi menikmati waktu kita berdua, itu kenapa kita makin jarang nge-vlog banget. Dan hari ini merupakan hari terakhir kita punya mobil di LA. Jadi ini mungkin jadi vlog terakhir kita juga di Los Angeles. Lalu nanti mungkin kita lanjut lagi pas di Seattle. Jadi mungkin kita cita-cita kali ya pengalaman kita 2 bulan setengah tinggal di LA seperti apa. Dan ya, yeah, thank you so much though, vlog yang terakhir banyak banget yang nonton. So we really appreciate your support. Semoga kalian enjoy juga dengan vlog yang hari ini. Kita mau kemana sih hari ini? Kita mau makan sushi karena
Nggak tahu, pengen aja makan sushi, udah lama banget nggak makan sushi. Jadi we're going to Matsuhisa. Matsuhisa ini semoga dapat tempat ya. Semoga dapat tempat, kayaknya walk-in it's okay deh. Yeah. I don't think it's gonna be too crowded, but I might be wrong. Ya, yeah, kalau kita pindah tempat berarti nggak dapat tempat. Iya. Chef Matsuhisa ini juga yang punya Nobu. Oke, itu kemarin kan ada idola kita. Kita lagi suka banget sama orang namanya Levi Bentley. Ini shout out to him. Itu gue suka banget musiknya, terus gue suka banget personality-nya gitu. Jadi kayak so asik gitu. So asik tapi asik. Bapaknya itu chef terkenal gitu. Jadi kita suka nontonin vlognya dia. Dia juga suka ngomongin makanan. Iya, dia suka ngomongin makanan dan dia kemarin makan sushi, jadi kita makan di situ juga actually. Jadi kita main ikutan aja sih. So, guys, langsung aja kalau gitu kita jalan-jalan menuju apa? Menikmati Matsuhisa nih, kita menikmati hari-hari terakhir kita di LA. So, let's mungkin follow. Mau shopping. Mungkin. So, let's follow us. Mau dibayarin. Abis beli bunga, bok ya. So, let's follow us today. Ini a beautiful part of LA. LA, berapa persen ya cuman kayak gini ya. Jadi, lumayan gak realistis. Iya yeah, kan? There are just some zip codes yang emang lebih bagus sih dari neighborhood yang lain. Jadi jangan selalu mikir LA itu bagus semua. It's actually not. Apakah kita akan jalan-jalan ke tempat-tempat yang kurang bagus? Waduh, kayak gak dengar sempet ya hari ini. Iya, kemarin itu kita udah pergi ke Skid Row ya padahal ya. Iya. Iya. Di downtown kita udah sempet liatin juga kok di vlog-vlog sebelumnya. Kita udah pernah ajak juga. Oh iya. Iya. Jadi, yeah. Kita udah pernah lihat sih pasti. Jadi ini rumah-rumahnya probably million dollar homes ya. Bagus-bagus semua, gila. What does it feel ya to stay di sini? Udaranya aja beda. Guys, kita baru aja sampai di depan restorannya. Dan hari ini LA agak panas sih. Dan ini dari daerahnya namanya La Cienega. Ini banyak banget sih restorannya. Ada Lauris juga. Dan ini gue pernah ulang tahun di sini nih. Gue pernah ulang tahun di sini, tapi sekarang udah bukan restoran Korea, udah ganti namanya dulu nih, namanya Wole Oak. Gue dulu ulang tahun sempet di situ. Dan ini ternyata bisa masuk kok di Matsuhisa. Banyak banget kursinya. So yeah, let's go inside now. Itu makanan apa, Beb? Tuna tartar. It's like beef tartar. Waktu itu yang daging mentah. Ini tuh ikan mentah. And then there's caviar on top of it. Ditaruh yang kayak calamansi. Oh wait, it's not. It's like plum. Kita ada di dalam, guys. Udah mulai makan ya. Makanan gue belum datang. Manis-manis gitu? Manis, ya. I think it's to balance the palate. Coba. Enak gak? It's so good. So good. Itu apa, appetizer ya? Appetizer. Okay. Jadi ini tuh kayak ada caviarnya. Caviarnya tuh the most, I think, fish egg yang mahal kali ya. Yang paling mahal ya. I don't particularly like it, but. Itu adalah makan pertama, guys. My favorite. Which one? This. Okay. Uni. Terus kalau makan sushi inget, guys, bukan ini dicelup, ininya yang dicelup ke sini. Tutorial. Gue salah waktu itu. Gue makannya gue cemplungin. Terus dimarahin. Langsung diomelin itu. Yeah. Iya. Because really sebenarnya good sushi, you don't need lots of soy sauce. You just need like a touch to just balance everything out. It's okay, go ahead. Thank you so much. You're welcome. It's good. It's amazing. She's happy. Gua basic juga sih makannya sih, salmon. Harus di bakar dulu salmon nih. Tapi ini kelihatannya enak sih, so let's begin. Cantik banget pep ini makanannya. Ini ikan ya? Iya kayak, iya ini ikan sashimi. Wow. Ini kayaknya. Aku nggak pernah lihat makanan kayak gini. It's like kind of like lemony gitu. Mm-hmm. Jadi ini tuh kayak fresh, palate-nya fresh gitu sama sushi. Tadi aku sih salmonnya enak banget sih. Salmonnya ada yuzunya, itu the best sih. Ini might be like one of the best sushi qualities I've ever had.
kualitas sushinya beda ya. Beda. So good. Ini ada bawang goreng, ini garlic. Mana? Ini garlic bits gitu. Oh. Enak. Balances everything, it's like roasted gitu. Jadi kayak ada bau-bau kayak burnt gitu. Enak banget. Main lah ini. Kelihatannya udah enak, aku ngeliatinnya udah enak banget. Mau coba? Enggak, kamu aja. Coba aja nih. Enggak apa, you go ahead, go ahead. Kan takut gak enak, kamu takut gak suka ya? Ini snapper tadi. One please. Belum ada yang failed ya sekarang. Oke. Miso supnya aja enak banget. Miso supnya bukan instan ya. Ini dibikin bener-bener dari miso. Makanan gue baru datang guys. Makanan gue lumayan basic ya. Beef teriyaki. Kalau ini ada sashimi salad. Oke, gue udah lapar banget. Gimana bang? Enak sih, sausnya. Ini pasti Henry sama Sam makan komen sih. Ini orang makannya basic banget sih. Biasanya kayak gini. Gue yakin banget temen gue dua itu pasti akan komen, akan share di grup. Lo sih makannya basic banget sih. Tapi yang penting enak gitu. Ya tapi ini yang gue suka sih. Iya. Gue suka banget kayak chicken teriyaki, beef teriyaki, it's my life. And it's okay. Yeah, it's okay. Wah, you got your favorite. I know. Gila kok bisa pas banget gitu. This is my favorite food. Lihat nih. Biasanya tuh so glazing. Glazing. Kayak ada highlighternya gitu ya, Bebe. Iya. Susah. Keluarnya, iya. That looks really good though. Iya, benar. Fail banget. Ya. Jangan nervous dulu. Siap. Thank you. Dan gue pesen crab leg tambahan 2 biji. Di sini servisnya bagus banget sih, jadi makanya kita pesen extra. Ini kita ya. Finally. Wow, look at that. Looks so yummy. Oh, gila. Yummy ya? Yummy banget. Mantap ya. Agak asin sih. Kamu kayak Mikey Chan ekspresinya. Oh ya? Iya. Berarti ekspresif dong. Ekspresif banget. Guys, kenyang banget kita abis makan. Ini jalannya cepet banget lagi di depan. Buru-buru banget. Gimana experience-nya makan sushi? Seneng banget makan di sini. Kita tadi menurut gue di sini harganya comparable ke Jakarta tapi jauh lebih enak di sini sih. Iya. You get what you pay for lah. Bahannya iya, padahal lebih deket dari Jepang ke Jakarta ya. Orangnya, chefnya gila, chefnya sih. Makanan kita telah dikit aja udah di uber-uberin gitu loh, kasihan. Servisnya bagus banget sih, emang sih. Iya, enak banget. Servisnya sih amazing. So yeah, that was really good. Now, kita saatnya jalan-jalan. Gue pengen beli celana sih. Dari celana yang diincar banget, semoga masih ada sih. So, okay, jauh banget ya. Iya. Jadi harap saatnya kita jalan-jalan dulu ya, biar makannya turun, biar gak gendut juga. Yeah. So, yuk let's go jalan-jalan keliling. Deket-deket daerah sini sih. Guys, sekarang kita udah sampai di Fairfax, tempat favorit biasa kalau untuk lihat-lihat barang. Pasti kalian udah tahu ada Supreme, Rip and Dip, Ape, lalu masih banyak lagi di sana juga. Dan ini adalah situasinya. Di sini banyak orang keren sih. Banyak orang yang pakai bajunya keren-keren semua. And hari ini enak banget sih untuk lihat-lihat barang. Gue udah nakir banget sama satu channel Rip and Dip. So, we're gonna go to Rip and Dip and lihat cananya bagus atau enggak sih, kalau bagus kita akan beli. Guys, ini cana yang gue naksir. Looks really nice ya. Kayaknya I'm gonna get it. Oh my god. Udah kemarin udah suka banget cana ini sih. Akhirnya kesampaian juga untuk beli. So, I'm gonna get this. So cool though. What you guys think, man? You guys like it? This is my favorite brand, guys. I know. This store is so cool. Kita beli guys, terus dapat hadiahnya tissue roll dong. Tissue toilet, anjir keren banget. Ini buat pajangan, asik sih nih. Gue bakal pajang sih.
bonekanya lucu banget ini sih. Bila jadi pajangan di Time Out Studio boleh juga nih ngakak tuh. Tapi karpetnya juga keren-keren sih. Rip and Dip is the best though. Dulu gua suka The Hundreds, tapi kalau sekarang gua suka banget sama Rip and Dip sih. Soalnya bener-bener kreatif banget dan juga keren-keren sih desainnya. Must be nice. Kita udah di toko berikutnya guys nih. Tokonya jualan barang Mitchell & Ness sih. Gila sih, keren-keren banget. Ini bahaya banget ini. Gak boleh belanja nih ini sih. Wah, ini jagoan gue nih. White Chocolate Jason Williams. Keren-keren semua sih barangnya. Lihat, ini juga ada racknya sendiri. Keren nih tokonya, ada foto-fotonya juga. Wah, ini keren banget sih, Jersey Dallas. Terus ada staff yang orange. And ada staff yang putih. Entah harganya mahal sih, $130 guys. Ini keren-keren banget. Kamu mau beli apa, Beb, barusan? Aku beli an original piece of art made in 2001. Wow, lucu artinya banget. Ada di dalam sana. Ada di dalam sini tadi ya? Dia umur 87 tahun. Wow. Dia mau turn all his painting into a museum. Mau dipajang semuanya. Kamu kenapa pilih ini? Karena dia lucu. Dan aku mau taruh di rumah aja biar selalu happy itu ya? Iya. And yeah, he has some art that's like kind of dark. Okay, jadi ketahuan banget pas dia lagi sedih itu kapan gitu. Ah, I see. He was telling me his story. Dia bilang apa? Ya, journey-nya dia. Oh, baik juga orang ya. Baik banget, Beb. Ada helikopter lewat, seperti biasa. Jam 7 kayaknya sekarang ini, enak sih, adem-adem gitu. Dia lagi sibuk mencari sofa, mau pindah ke Seattle. Gimana, Beb? Sedih nggak, Beb, mau tinggalin LA? Sedih. Sedih ya? 2.5 bulan di sini. Gimana? Best time. Pengalamannya tinggal di LA? Sih. Pengalamannya, ya the best sih. Best gimana sih, temen-temen? Best vacation ever. Yes, best vacation apa kerja ini, nih? Ini kita honeymoon atau enggak sih? Enggak ya? Setengah-setengah honeymoon gitu sih. Yeah, enjoy aja lah, enjoy. Yeah. Every day just take every day as a vlog. Not time, yet. You know? Nih vlog terakhir kita nih dari LA. Iya, tapi ntar kan ada vlog pas di Seattle. Ada kan? Ya, nextnya ada di Seattle. Yeah. Soalnya penutupan nih guys. Thank you guys for watching. I'm like practicing untuk my own. Thank you guys for watching. Don't forget to. Kamu nggak mau nanya aku pengalaman aku tinggal di LA? Mau banget gue ditanya kayaknya. Gue udah kayak closing aja ya. Iya, dari closing nggak mau. Oke, jadi ada yang mau tahu nggak pengalaman gue ini kira-kira ini? Kamu taruh aja sini nih kameranya. Gak apa-apa. Aku sih seneng sih di LA. Jauh sendiri, ya lo ditanya dia jauh sendiri, mungkin mau cerita juga. Oke, ya udah. Aku seneng sih. Langsung udah tahu. Pengen banget dia. 2.5 bulan di sini. Seneng sih, kan dulu aku SMA di sini ya. Aku SMA sampai kuliah di sini, so brings back a lot of memories dan juga seneng sih bisa makan-makan juga di sini, makan banyak ya. Banyak sampai. Iya. Sampai gendut sampai gendut banget sih, parah sih, hitam banget sih, panas sih kadang-kadang. Tapi senang sih bisa experience banyak hal baru. Kalau nggak sama kamu mungkin aku nggak bisa experience kali ya, mungkin kayak. Ya kita juga make the decision. Iya. Lumayan ekstrim ya. Iya. Kayak aku bisa liput pertandingan SMA, kenalan sama beberapa pemain. Kayak kalau aku nggak di sini 2 bulan mungkin nggak bisa ngelakuin itu sih, nggak bisa nonton Amari Bailey, Beb. Kalau nggak bisa kena, nggak bisa, nggak pernah tahu aku kok nggak. Jujur aku gak pernah tahu dia siapa. Bisa foto sama Brownie, bisa kemarin juga foto sama Cole Anthony. Jadi
senang banget sih, terus bisa ketemu beberapa orang baru, kenalan pemain-pemain, bisa bikin konten Instagram, konten sih banyak sih di sini sih. Jadi you worked hard too, thank you. Kalau di Jakarta belum tentu bisa bikin konten sebanyak ini, jadi karena kita masih takut ya. Iya, masih takut, karena di sini kan kita udah lumayan lah situasinya. Everyone udah vaksin juga itu. Jadi seneng sih, seneng banget. Seneng banget kalau juga. Kalau bisa lagi Pengen lagi juga. Semoga Agustus, abis ini sedihnya harus nekat aja sih. Harus sedihnya cuma long distance aja sama istri sih, itu aja sih. Cuma semoga Agustus bisa balik. Agustus awal kayak ada NBA Summer League, siapa tahu bisa balik. Amin. Cuma susahnya kan kalau sekarang itu kalau pergi-pergi pasti pulangnya agak susah ya, karena harus karantina yang harganya lumayan agak mahal gitu. Cuma selain itu sih Semoga Indonesia lebih banyak lagi yang vaksin. Amin. Dan semuanya masih ikut protokol kesehatan dan masih pakai masker gitu loh. Bisa normal lagi lah. Pelan-pelan bisa banyak normal lagi, tapi we're hopeful though. Yeah, we're very hopeful dan pengen pulang juga kadang-kadang, kayak pengen bertemu juga dengan pemain-pemain di Indonesia lagi, ngeliput anak-anak SMP, SD, SMA sih, lebih pengen fokusnya anak amatir, tapi yang pasti sini bisa nonton NBA, lagi juga main di sini, so such an experience. Yeah, such an experience that apalagi, you can't really buy actually. Yeah, apalagi setelah pandemi pun pertama kali gitu ada penonton lagi seramai itu kemarin waktu di Phoenix, so I was so lucky ya sih untuk bisa experience itu. Itu adalah sejarah juga kali ya mungkin ya, itu pertama kali yang main 100% di Phoenix untuk penontonnya, so no regrets sih. No regrets. Cuma abis ini harus cari duit yang banyak aja. Karena biaya sini mahal banget soalnya. We did save up a lot tuh. Karena maksudnya kita emang menjadikan itu goal ya. Dan kita benar-benar di Indo tuh benar-benar wow, kayak iritnya kayak. Kita di Indo kan lumayan irit sih. Makannya lumayan di rumah terus, lalu juga jarang keluar ya. Abang nggak bisa keluar juga sih. That's why for the 3 months kita udah kerja keras ya kita. Decided to spend 2 months here. That's great though. Thank you guys for following us. Yes, thank you guys. Dan di sini juga main dapat silver plaque, dapat silver button dikirim ke sini. Jadi banyak sekali sih memorinya sih. Jadi ini kita kan kadang-kadang enggak tahu ya hidup akan berapa lama. Jadi kadang-kadang you have to cherish this kind of moment. Gotta cherish it dan nikmatin aja sih. And we are lucky though. Jujur aja kita we are one of the luckiest one. And thank you though guys untuk the following journey kita di LA. Nanti berikutnya kalian akan lihat kita ada di Seattle, walaupun gue belum tahu akan bikin konten vlog apa nanti di Seattle. Nanti kita jalan-jalan aja. Paling ajak-ajak kalian aja lah. Karena di Seattle juga banyak banget orang Indo yang suka kunjungin ke sana gitu, apalagi college, kayak di sana school fees-nya juga enggak begitu mahal dan standard of living-nya juga dulu ya mungkin. Dulu sekarang kayaknya udah sama kayak sekarang. Mahal. Sekarang mahal karena banyak tech. Tapi the future is so promising for Seattle. Semua mahal sih sekarang sih. So, itu thank dulu. You guys. Kita akan menikmati malam minggu kita. Here it is. Yes. Tempat yang kita tinggal juga sangat homey ya. Iya, homey banget sih. Airbnb orang-orangnya juga baik-baik semua gitu. And it's nice to get to know new culture ya. Yes. So, thank you guys. Thank you. See you guys on the next vlog. Peace.